Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Kali ini masih seputar lantana. Saya sudah pruning ini lantana, sekarang sudah tumbuh hijau kembali. Tadinya saya mau pruning lagi, tapi dikarenakan hujan terpaksa ditunda dulu. Soalnya ini tidak di pot, jadi nggak bisa diambil. Hujan terus di sini, kebetulan cuacanya lagi mendung, lagi turun hujan. Kebetulan saya punya satu lagi lantana nih, ini di pot, bisa lah di pruning lagi, di pruning dulu ini. Kita akan membahas, kita akan coba pruning bahan bonsai yang satu ini. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe buat para master semua. Oke, langsung saja. Nah, kita sudah pindahkan lantanyanya ke tempat yang teduh. Ini sekitar 3 minggu atau 4 mingguan lah dari dongkelan. Saya ini kurang tahu ini bunganya warna apa, soalnya ini dikasih sama teman katanya sih warna pink atau ungu. Saya gak tahu sih, gak bisa membedakan warna pink sama ungu. Oke, langsung saja. Hasilnya seperti ini. Kita buat kekawat supaya kelihatan bonsainya di mana. Kalau untuk tanaman lantana, menurut saya itu
mudah-mudah sulit ya untuk dibuat bonsai. Soalnya kan tipe tanaman ini beda dengan tipe bonsai lain. Kalau yang ini kan daunnya itu satu-satu, jadi dua. Beda dengan tumbuhan lain yang bisa tumbuh di mana saja. Kalau untuk lantana kayaknya agak sulit juga untuk proses pembuatan bonsai. Di sisi lain emang lantana itu tumbuhnya cepat, cuman daunnya jarang, jadi dua gitu kan, kiri kanan. Kalaupun tumbuh daun itu pasti disertai dengan tangkai, itu pun jaraknya berjauhan 1-2 meter secara normalnya. Ya mudah-mudahan sih bisa dibuat bonsai. Kita buang dulu tangkai yang dirasa kurang bagus. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Tapi ini belum secara maksimal. Mohon kepada para master kritik dan sarannya. Oh ya, ini tumbuhan lantana ini hati-hati untuk pengamatan, soalnya di ketiak tangkainya bisa patah kalau batangnya masih hijau. Jadi jangan dibengkokkan dari awal. Ya seperti itulah. Untuk hasilnya seperti ini. Mungkin di sini saya akan sisip, sambung sisip. Ini kan nggak ada tumbuh tunas, kita sisip. Ini kita sisip dengan lantana bunga oren. Nih, tiga, satu lagi. Kita lalui berbagai macam proses, hasilnya seperti ini kurang lebih. Nanti hasil sisip kita sungkup. Oke, sekian video saya kali ini.
Saya tunggu kritik dan sarannya. Pada para master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.